Dan ini pula pandangan Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria mengenai apa yang sedang berlaku di Gaza. Keadilan untuk rakyat Palestin hanya akan tertegak jika seluruh dunia Islam bersatu. Dia mengatakan, Wallah bi'aulam, demi Allah akan menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudara yang Muslim. Jadi mudah-mudahan dengan kesatuan itu, kalau seluruh umat Islam sekarang bangkit, tidak membawa senjata, tapi membawa apa harta untuk kita membantu mereka akan takut. Dalam hal ini katanya, beliau juga kesal kerana masih terdapat umat Islam yang buta hati dan terus menyokong Israel seperti dari segi keadilan dan juga membeli produk negara itu. Saya telah diberitahu oleh ketua WHO bahawa negara Asia saja yang apa membantu Israel sebanyak 100 juta Amerika setiap hari. 100 juta Amerika setiap hari dengan apa melalui rokok saja. Nah, pengeluaran rokok itu 10% akan dapat kepada Yahudi. Begitu juga Coca-Cola dan sebagainya. Katanya jika tidak mampu menokong keadilan untuk Palestin secara diplomatik, mereka boleh sokong kempen memboikot produk keluaran Israel dan sekutunya.